Swoon Update. Acara ini kami tayangkan live di IG dan Facebooknya Swoon Update. Pemirsa, tahapan utama pemilu nasional 2019 sudah kita lewati sama-sama. Meskipun lembaga survei sudah menyampaikan hasil metode penghitungan cepatnya, namun KPU baru akan mengumumkan dan menetapkan hasil Pilnas paling lambat 1 bulan ke depan. Tentu masyarakat Sukabumi banyak sekali yang ingin tahu bagaimana tahapan pemilu saat ini. Untuk itu, tamu Swoon Update akan bincang-bincang dengan Ketua KPUD Kabupaten Sukabumi, sudah ada Kang Teddy Bustaman. Selamat sore Kang, terima kasih sudah datang di acara tamu Swoon Update. Sebelum saya nanya-nanya nih, kami atas nama redaksi dan manajemen Swoon Update ingin mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada semua petugas, baik KPPS, petugas keamanan, yang meninggal pada saat melaksanakan tugasnya. Mudah-mudahan amal ibadahnya dapat di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkannya mendapatkan ketabahan. Betul-betul memang perjuangan demokrasi ini. Kang, sudah berapa lama nih? Sudah berapa malam nih begadang? Kalau begadang, kayaknya mulai tahapan itu begadang terus ya? Dan terus. Istilahnya apa? Dokter ya? Dokter. Apa ya? Pondok di kantor. Keluarga ditinggalkan, ya lumayan lah menyita waktu untuk mengerti ya keluarga. Ya nanti ya mereka tidak ada masalah ya. Oke, ini banyak hal yang ingin saya tanyakan, tentu juga pemirsa dan pemilih ya ingin tanyakan ke KPU Indonesia. Tapi sebelum saya nanya yang teknis nih ya, saya ingin tanggapan dulu dari KPU. Ini soal partisipasi pemilih ya. Partisipasi pemilih itu kan yang utama dalam pemilu ya, dalam pemilu, dan yang disebut dengan partisipasi pemilih dalam pemilu itu kan di semua tahapan ya pemilu. Tetapi yang menjadi isu pentingnya selalu partisipasi pada saat mencoblos kan gitu ya, seberapa banyak pemilih yang ikut mencoblos. Nah kita punya data dari KPUD juga nih, data 2014 paling tinggi memang di pemilu legislatif 2014, itu angkanya di 71%. Pemilihan presiden 2014 angkanya di 69%. Kemudian malah yang lebih bawah nih di pilkada bupati, wakil bupati tahun 2015 itu di angka 58%. Ada komanya ya, tidak saya sebutkan. Dan di pilgub kemarin 2015 itu hanya di 63%. Banyak pihak yang menganggap pendapat nih kurang maksimal nih KPU. Ya, saya ingin tanya nih, menurut KPU, kenapa selalu kecil? Ya, kalau kita memang lihat tren ya, tren pemilu selanjutnya itu memang tren itu menurun. Tapi memang kita lihat kultur ya, kultur masyarakat di Indonesia. Mungkin pertama kita akui bahwa pemilu yang terlalu sering ya, yang pertama. Tapi kita terus berusaha dari pemilu ke pemilu, kita terus berusaha untuk meningkatkan partisipasi melalui sosialisasi. Nah, dari 2014 kita pemilu legislatif dan pemilihan presiden, kemudian di pilgub kita ada penurunan, tapi ketika pilgub kita ada kenaikan. Nah, ini kan tren media sosial memang menjadi penopang, salah satu penopang untuk aktivitas partisipasi pemilih. Contoh misalnya sekarang, saya melihat gitu kondisi sosial sampai seperti lebaran pemilu. Oh iya betul. Kita lihat malam takbiran ya, malam takbiran ya, besok mau lebaran gitu. Saking banyaknya yang pulang kampung itu yang namanya jalur Cibadak depan kantor tuh macet sampai. Nah, ini kan menandakan ada aktivisme apa ya? Kedatangan pemilih dari luar. Ada semangat ya, ada semangat untuk besoknya itu memilih. Nah, ini mudah-mudahan berimplikasi terhadap benar tidaknya ada peningkatan partisipasi. Tapi sejauh ini kan KPUD ya, berarti hanya mengandalkan pola-pola sosialisasi. Ya betul. Nah, kebetulan memang kita ini kita akui masih konvensional. Konvensional. Nah, meskipun kita kemarin dalam hal peningkatan partisipasi pemilih kita merekrut namanya relawasi, dan kita punya relawasi itu apa? Relawan demokrasi. Oh, demokrasi ya. Ada yang kreatif, mereka membuat video di yang namanya di medsos dan sebagainya. Itu juga menarik minat. Tapi kebanyakan yang komen itu kalau tidak menanyakan hal sifatnya
lebih kepada mencaci juga, mencaci gembala kami itu resiko, hal yang resiko di medsos. Jadi netizen maha benar gitu ya. Iya, dengan segala makanya. Artinya ada itu partisipasi itu ada. Itu juga mungkin awal partisipasi ya. Jadi partisipasi itu bukan hanya kedatangan TPS, tapi dalam proses itu dilakukan partisipasi itu memang seperti itu. Tadi kan ini mirip kayak kebaran gitu. Iya. Ada semangat. Iya. Saya nanya nih, yakin nggak tercapai target KPUD? Kalau nggak salah 77% ya? Target KPUD itu kumulatif ya? Kumulatif. Pileg, Pilpres, dan selainnya. Iya, iya, iya. Optimis nggak tercapai 77%? Kalau lihat suasana kemarin kayak lebaran gitu. Kalau optimis, kita optimis. Iya. Itu partisipasi datang di TPS itu sudah pasti. Tapi yang saya pastikan itu partisipasi Pilpres. Artinya partisipasi. Bisa mencapai angka 77? Bahkan lebih, bisa lebih. Bisa lebih. Dalam hal mencoblos. Iya, iya. Nah, ini yang jadi pertanyaan yang belum kita hasilkan hasilnya itu, yang masih ragu untuk mengungkapkan itu tercapai adalah pemilihan legislatifnya. Kalau pilpresnya, saya yakin lebih dari 70% itu tercapai. Yang coblos. Yang nyoblos. Atau sudah ada angkanya sekarang? Sudah ketemu? Belum. Belum ketemu. Karena belum rekapitulasi kehadiran, dan C7 formulir daftar hadir di tiap TPS juga kita belum dapat. Iya. Jadi kalau Pilpres yang nyoblos itu optimis bisa mencapai 77% bahkan lebih sesuai target KPUD. Kalau yang lain, nggak tahu. Yeah. Kayaknya ini kita ini aja ya, berpikir pahitnya agak kesulitan dalam hal mencoblos selain daripada surat-surat itu keluhan dari masyarakat. Keluhan ya. Yang kita bisa akui lah seperti itu, nyatanya faktanya. Oke.